Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua yang sedang menonton video ini? Nama saya Razali, saya merupakan salah seorang daripada coach kru My Wow yang mana yang akan datang attend dan juga menjadi speaker di kelas-kelas Super Combo, Taobao dan 1688 anda. Okey, sekarang ini, hari ini, waktu ini, saya cuma nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah checklist persiapan para perempuan untuk datang ke kelas kita nanti. Okey, baik. Saya akan tunjuk satu persatu sebab checklist ini kita telah pun berikan sewaktu anda berjaya daftar dengan MyWow. Anda boleh semak dekat email tuan-tuan dan perempuan. Ada checklist yang telah kita berikan. Kemudian, kita juga telah kongsikan dalam WhatsApp group official yang telah anda telah dimasukkan sebelum ini. Dan boleh share dekat situ, Coach Aizat, Coach Wan telah pun memberikan checklist kepada anda. Namun hari ini, dalam video ini, saya nak kupas satu persatu persiapan untuk memudahkan anda lebih faham apa yang perlu anda buat dan apa yang perlu anda lakukan sebelum datang ke kelas. So, jom kita explore sama-sama . Okey, tuan-tuan dan puan-puan, let's go one by one. Okey, sekarang ni saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk semak dalam grup berkenaan apakah anda telah menyertai program yang betul. Adakah anda telah daftar program yang betul? Ini merupakan kelas Super Combo, Taobao dan juga 1688. So make sure kena semak balik betul atau tidak program ini yang telah anda sertai. Okey, seterusnya adalah masa ataupun hari. Make sure anda semak betul-betul. Make sure anda semak betul-betul yang anda attend ni Sabtu atau Sabtu dan Ahad ataupun Jumaat dan Sabtu. Sebab depend atas negeri lah, ada orang yang cuti Jumaat dan Sabtu, ada orang yang cuti Sabtu dan Ahad. So make sure sila semak dekat borang ataupun dekat mana-mana yang anda nampak lah. Dan boleh bertanya dalam WhatsApp group ini, InsyaAllah. Seterusnya adalah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum datang ke kelas nanti, tolong bawa extension. Extension ini diperlukan sekiranya laptop anda ataupun PC anda kehabisan bateri ataupun apa-apa sajalah yang kehabisan bateri dan anda perlu mengecharge-nya. So perlu bawa extension supaya dapat sambung-sambung extension dengan rakan-rakan kita seluruh dewan. Sebab dia punya plug tu semua di hujung-hujung, di tiang dan sebagainya, agak sukar untuk kita sambung dan memenuhi kehendak semua 100 orang dalam dewan. So make sure anda bawa extension masing-masing. Ini rupanya, pastikan extension tu original yang diiktiraf oleh Sirim dan sebagainya supaya tidak berlaku lintas pintas dan mengorbankan beberapa laptop. Kita tak naklah benda tu berlaku, okey. Seterusnya adalah pastikan anda bawa laptop ataupun desktop. Ada orang yang memang gagah betul bawa desktop dia, tak ada masalah. Kami tak ada larangan pun. So make sure anda bawa laptop ataupun desktop. Sekiranya tak ada, apa boleh anda buat adalah pinjam adik beradik, pinjam dengan mak ayah, pinjam dengan siapa-siapa saja yang anda kenal, ataupun tak boleh pinjam, sewa sahaja dengan mana-mana yang menyediakan perkhidmatan menyewa laptop ini. Ataupun tuan-tuan dan puan, kalau tak ada juga, sila bawa tab ataupun iPad ke, benda yang lebih besar sikit daripada smartphone kita tu. Kalau tak ada juga nak buat macam mana, itu sahaja rezeki yang kita ada. Bawa je lah smartphone tu dengan semangat, dengan keyakinan, dengan kesabaran yang tinggi. Sebab paparan yang dikeluar dekat laptop tu tak sama dengan apa dipaparkan dekat phone. So terpaksa kita melakukan beberapa trik yang mana boleh jadi membuatkan anda kurang sabar nanti. That's why kita wajibkan bawa laptop ataupun PC yang mudah untuk follow step by step dalam kelas. Seterusnya adalah kita minta tuan-tuan dan puan-puan untuk install WeChat kalau belum ada WeChat. Install WeChat zaman sekarang ni sangat-sangat sukar lah. Sebab ada yang install daftar terus sahaja kena block. So make sure install sahaja dulu. Install sahaja dulu, faham dulu dalam kelas apa perlu nak buat, apa perlu nak dibuatkan. Seterusnya barulah daftar, okay? So saya sarankan install sajalah dulu. Takut lepas ni kita duduk bincang pasal WeChat sampai habis tak sudah. Sebab mereka telah mengetatkan undang-undang. So itu di luar kemampuan MyWow lah. Sebab kami tak punya WeChat ni. Kalau kami punya, kami memang ejah habis lah, bagi mudah kan. So make sure anda install sahaja dulu kalau yang belum ada lagi WeChat. Seterusnya tolong register Taobao. Tolong register Taobao. Link register Taobao ataupun tutorial ada dekat bawah ni. Tolong tengok, tolong baca, tolong follow. Register Taobao ni kena buat apa lagi? Daftar je cukup. Daftar je sampai berjaya, sampai keluar nama kita cukup. Ada orang tanya saya, nak daftar alamat lah pula, macam mana pula daftar alamat? Itu kita buat dalam kelas. Sabar. Jangan buat lebih daripada yang kita minta tolong buat. So daftar sahaja dulu.
sehingga ada nama kita cukup. Tak nak buatlah kelas ke? Macam ni, kadang-kadang bila kita register ni, kadang-kadang nombor untuk verify tu SMS tak sampai-sampai. Sebab trafik yang tinggi, kita buat sama-sama dalam kelas kan. So benda tu server lah, masalah server lah, masalah website lah, line tak sampai lah, dia punya SMS verification tak sampai lah. So itu menjadi masalah. So make sure buat dekat rumah masing-masing, prepare dengan akaun Taobao sahaja dulu, okay? Seterusnya, kalau ada masalah juga, tak apa, kita sambung dalam kelas. Dalam kelas pun saya akan dan juga tim akan semak akaun Taobao masing-masing sebelum kita mula kelas. Seterusnya, wajib ada akaun online bank-in. Kalau ada Bank2U bagus, M-Online bagus, RHB bagus, Bank Selang bagus, bank apa-apa sahaja pun bagus, janji ada online bank-in. Okey, seterusnya, kalau tak nak pakai online bank-in, pakai credit card, debit card boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma yang paling penting, tuan-tuan, apa yang perlu anda ada adalah wajib ada duit dalam akaun. Sebab dalam kelas, kita mewajibkan untuk anda buat belian. Wajib untuk buat belian walaupun murah di bawah RM20, tak ada masalah. Kerana apa? Kita menjanjikan kita nak ajar A to Z. Dari buka sampai belian saja, sampai shipping terus. So anda, tuan-tuan perempuan, jangan bazirkan masa datang ke kelas hanya nak tahu ilmu secara teori. Buat praktikal, baru kita ingat apa yang kita buat. So make sure ada online bank-in yang ada duit dalam tu supaya kita boleh buat pembelian barang yang kita nak, ataupun barang untuk bagi hadiah anak cucu ke, adik-beradik ke, tak ada masalah. Janji ada belian. Seterusnya, perasan tak tiba-tiba ada kawan kita kata register MyWow ni macam mana pula? Okey, untuk sistem MyWow, kita hanya perlu daftar dalam kelas sahaja sebab ada promosi yang kita nak bagi tahu. Sistem MyWow ni berbayar. Dia ada sistem support untuk payment Alipay dan juga untuk shipping. Yang tu nanti kita terang dalam kelas. Semoga semua orang faham. Sebab ada orang cakap, tak bagi tahu pun dalam WhatsApp kena ada sistem MyWow. Ha, sekarang saya bagi tahu. Ada sistem MyWow untuk support, tapi benda-benda tu semua kita cerita dalam kelas supaya kita mudah faham tentang kegunaan sistem MyWow ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so tak perlu register dulu, tak perlu install dulu. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan tahu yang kita akan register MyWow pada hari pertama kelas kita nanti. Okey, semua benda tu dalam kelas. Seterusnya adalah, tak ada apa-apa dah yang saya nak share. Satu lagi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, iaitu yang pertama dalam kelas nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan dibekalkan dengan satu buku, iaitu workbook. Buku latihan ni memang colourful habis. Okey, buku ni ha. Kosonglah pula. Macam tu. Okey, semua ni dah sedia dah. Datang bawa pen. Bawa pen. Bawa pen atau pensel. Boleh contoh-contoh dalam ni tulis supaya mudah faham. Mudah faham. Ini adalah workbook. Ini yang pertama. Kemudian yang ni tak free. Yang ni tak free. Yang ni kami nak tolong bantu peringkat. Kami dekat bawah dalam WhatsApp group, kami telah bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu e-book. Manual apa? Manual yang pertama, manual Taobao e-book, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat study dulu, dapat baca dulu apa yang anda akan belajar. Seterusnya ada manual book 1688. Ini pun sama, kami telah bagi secara percuma sahaja. Dalam bentuk digital, dalam bentuk e-book. Jadi mungkin ada orang kata tak ada ke yang versi print. Kami kalau bayar pun tak apa, janji dapat yang print. Senang nak belek-belek. Ada orang dia dah ada printer dekat rumah, dipersilakan print sendiri je. Tapi kalau yang tak ada printer, nak printer dekat luar, warna kan mahal. Jadi kita buat full print. Kami tolong printkan je. Kos printer dia sangat murah. Kalau apa yang kami akan bagi nanti adalah, sekiranya anda berminat, dua buku ni ha, satu Taobao, 1688, dua buku ni ha, satu set dengan manual sistem MyWow. Satu set, tiga ni ha, kos printing sahaja kami kenakan, satu buku ni RM10. So, prepare sahaja RM30. Ha, letak nama dekat bawah nanti, kita kumpul. Siapa yang nak, kami akan print macam buku terus, stapler tengah. Cantik gila, warna. Senang nak faham. Belek-belek je. Coach ngajar kat depan, belek manual sekali dekat tepi. Oh, canggih. Okay, so siapa nak letak nama, kami akan tolong peringkat. Tapi kena bagi tahu awal-awal lah, supaya kami tak nak lah bawa berat-berat benda ni. So balik-balik tak ada orang nak kan. Jadi letak nama siap-siap. Tiga buku ni. Kalau saya nak pilih ala kad, nak buku 1688 je, boleh. Cuma kalau kita print satu ni je, dia punya kos RM15.
Kalau kedai, kedai yang print kami, print buku kami ni, dia kata kalau kalau untuk 3 set ni, 3 set, sorry, 1 set ni ada 3 buku, dia kata satu buku ni jatuh RM10 aje. Ha, murah. Jadi RM30, nanti bawa duit RM30, jumpa dekat pendaftaran, meja pendaftaran hari pertama tu, terus claim 3 buku ini. Bawa masuk dalam kelas, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so habis, apa lagi perlu dibuat? Tak ada apa-apa dah. Saya cuma nak jumpa anda sahaja dekat kelas nanti. Tuan Faiz pun tak sabar nak jumpa anda apa semua. Kru-kru Maiwa pun tak sabar nak melayan anda semua. Sampai pandai guna website Taobao. Sampai pandai guna website 1688. Okay? So make sure bawa semangat yang tinggi. Bawa jiwa yang besar. So nanti tuan-tuan dan puan-puan, jangan berputus asa dengan mudah. So insyaAllah sama-sama kita belajar sampai pandai. Buat sampai jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya Razali, anda sedang menonton video di dalam MyWow TV di YouTube ini. Tolong jangan lupa, untuk apa? Subscribe, subscribe MyWow TV ini supaya senang. Banyak lagi info-info yang kami nak bagi dalam YouTube ni, anda dapat manfaatnya secara percuma. Ini adalah usaha kami untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan, untuk bantu MyWow, untuk bantu membangunkan usahawan-usahawan kita. So jumpa nanti di kelas insya-Allah. Bye bye semua.